konsep kenapa kita perlu gerakkan, eh, macam mana cara gerakkan, sedikit je kita cara raw, eh, cara kasar saja. Lepas tu yang kedua, cikgu Anwar telah terangkan tentang peranan-peranan AJK, peranan-peranan AJK, peranan-peranan pengurusi majlis, pengurusi majlis ke? Pengurusi, pengurusi majlis tambah lagi, pengurusi. Okey, di sini saya ada falsafah, visi dan misi saya sendiri, dan setiap peserta juga perlu ada falsafah, visi dan misi ini supaya program ini dapat dijalankan dengan lancar dan bermatlamat. Okey, kita setiap orang pun kalau kita belajar sekalipun kita mesti ada goal ataupun matlamat kita. Contoh macam Form 4, Form 5, let's see, nak target Tanam Balak, set A kan, Kampung Kunting. Siapa tahu kat sini, kat Melaka ada pusat pemeran punya? Tak tahu kan? Sebab saya pun baru tahu. Saya research, okay? Saya cari find tempat saya nak buat apa-apa yang mempatan, and then saya cari tempat yang dekat dengan selamat. Saya jumpa di Melaka dan baru saya tahu yang di Melaka sebenarnya ada pusat pemeliharaan penyu dan ada spesifik penyu di situ. Okey. Okey, ini adalah saya punya sijil. Kita akan rasa dah perak. Okey. Mas belum lagi insyaAllah. Okey. Ini pasport dan diary tahap bangsa pada tahun 2007. Sebenarnya yang tu gambar yang sekarang lah. Masa 2007 comel lagi. Nah, yang tu buku yang lama tau. Ada yang, buku ni? Yang lama 2007. Ada dalam tu. Dalam buku. Eh, dalam tu. Okey, okey. Ni elemen sama masyarakat yang saya menang. Sedih. Buat apa je menang-menang? Wakil negeri. Itu dulu. Okay. Ini sedikit gambar. Saya cakap memang penting gambar-gambar anda semua tu kan, yang anda post kat Facebook ke apa ke, sangat bernilai sebenarnya. Okay. Benda ni bila kamu teruskan ke tahap emas. Okay. Tak. Okay. Ni jelas-jelasah untuk kan saya cakap tadi, saya buat empat komponen. Empat aktiviti yang berlainan, sama ada 5, 6, 7 dan camp interaksi emas. Okey, yang untuk sama camp 5 saya buat di Hutan Lipo setting dulu. Macam-macam saya buat kelebihan dekat sini. So saya pilih saya nak buat penyu. Dan penyu adalah spesies yang terancam untuk pengetahuan semua. Okey, objektif saya adalah memberi pendidikan dan kesedaran awam terhadap kepentingan penyu, membantu melakukan kajian saintifik terhadap penyu, melaksanakan program pemeliharaan penyu, mempromosi sifat kesukarelaan pemeliharaan penyu yang terima melainkan untuk ditauliahkan anugerah Majlis Penilaian Raya Kemuda tahap emas. Boleh bayi telur walaupun tidak berlakunya persenyawaan. Maksudnya dia tak melakukan. Okey, mau. Penyu boleh penyu yang matang adalah 15 tahun. Pada waktu 15 tahun baru dia boleh bertelur. Sebelum tu dia tak boleh bertelur. Okey, cukup 15 tahun kalau dia tak bersenyawa, tak ada dia tak mengawan, tapi dia boleh bertelur. Okey. Very simple. Okey, yang ni nampak tak saya korek lubang. Ni yang saya cakap 156 biji telur yang tidak menetas. Okey, nisbah penyu adalah kalau 1000 cuma seekor atau dua ekor saja yang boleh survive, yang boleh hidup. Okey, itu pun kita tak tahu dia survive ke tak.